需要我做什么才能得到你？你帮我，我又如何能例外？没想到，也不过是个定力不足的耗死。这就是你来找我的原因。我愿为之付出一切。你知道了秘密，可是要被南宫俊杰下一代掌权者。你让我做什么都可以。南宫俊杰不是你能动的。你竟然用竹。Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Spirit Sword Super Dragon. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chuyun yang memasuki pagoda Dewa Api. Dia pun berhasil mengalahkan beberapa murid yang ada di sana. Selain itu, dia juga bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nan Kong Huayan. Dan Chuyun pun berhasil mengalahkan Nan Kong Huayan. Dan mulai saat itulah Nan Kong Huayan sangat tertarik kepada Chuyun. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah, tanpa banyak bacot lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada saat ini, Chuyun sudah berada di dalam ruangan papilion bersama dengan si cantik Nan Kong Huayan. Nan Kong Huayan menawarkan minuman kepada Chuyun, namun Chuyun menolaknya karena dia membawanya. Chuyun segera mengeluarkan sebuah botol yang berisi minuman dari cincin penyimpanannya. Melihat itu, Nan Kong Huayan menawarkan makanan untuk Chuyun. Tapi kembali lagi, Chuyun menolaknya karena dia juga membawa makanan dan langsung mengeluarkan makanannya dari cincin penyimpanan. Jadi geng, Chuyun mah bukan tipikal tamu yang ngehese ke nuboga imah. Setelah melihat itu semua, Nan Kong Huayan kemudian bertanya apakah dia cantik bahenol nerkom ataukah tidak. Mendengar pertanyaan tersebut, Chuyun mengeluarkan beberapa lilin dari cincin penyimpanannya agar suasana di tempat itu menjadi romantis. Sebelum Chuyun menjawab pertanyaan dari Nan Kong Huayan, Nan Kong Huayan dengan cepat mendekati Chuyun sambil lelenean dan berkata bahwa Chuyun adalah pria yang gampang nafsuan. Chuyun berkata dia menjadi nafsu kalau melihat wanita cantik yang mendekatinya seperti ini. Jadi wajar geng, seorang pria menjadi nafsuan kalau wanitanya berperilaku seperti ini. Bahkan mimin pun sepertinya tidak akan kuat untuk menahannya. Nan Kong Huayan kemudian berkata selama Chuyun mau membantunya maka Nan Kong Huayan akan bisa menjadi milik Chuyun. Beberapa saat kemudian Chuyun berkata jujur bahwa dia telah memiliki seorang istri. Mendengar perkataan tersebut, Nan Kong Huayan berkata bahwa dia bisa menjadi kekasih gelapnya atau selingkuhannya. Wadidaw. Chuyun kemudian berkata sebenarnya apa yang harus dia lakukan untuk membantu Nan Kong Huayan. Nan Kong Huayan berkata bahwa Chuyun harus bisa menghadapi Nan Kong Junji dan membantunya menjadikan Nan Kong Huayan menjadi pemimpin di generasi berikutnya di keluarga Nan Kong. Dan jika itu semua tercapai maka Nan Kong Huayan akan bisa menjadi milik Chuyun sepenuhnya. Mau direcah, dibelah, dirojok, disogok, disungkal karena androk, make jurus ajul gedang, kercek marmot, dan sebagainya, diapain juga tidak akan menjadi masalah. Mantap, wadidaw. Chuyun kembali bertanya bukankah mereka adalah satu keluarga, kenapa malah ingin menyingkirkannya. Nan Kong Huayan berkata bahwa 100 tahun yang lalu dari keluarga Nan Kong memiliki seorang gadis yang sangat cantik bernama Nan Kong Xian Er. Untuk merebut kekuasaan keluarga, maka Nan Kong Junji menaruh obat atau racun agar membuat pingsan Nan Kong Xian Er. Setelah pingsan, Nan Kong Junji memberikannya kepada Dong Pang Tianshu hingga hilang keperawanannya. Nan Kong Xian Er sangat marah dan kemudian bertarung melawan Dong Pang Tianshu hingga keduanya menjadi babak belur. Namun 6 tahun yang lalu Nan Kong Xian Er sakit parah dan akhirnya wafat. Nan Kong Xian Er adalah ibu dari Nan Kong Huayan. Selain itu saat ini Nan Kong Junji telah mengajukan lamaran kepada keluarga untuk melamar Nan Kong Huayan.
Keluarga Nankong mempersilahkan untuk mengawini Nankong Huayan asalkan Nankong Junji bisa mendapatkan api penciptaan. Nankong Huayan yang tidak mau dinikahkan dengan Nankong Junji, dia pun merayu dan meminta tolong kepada Cuyun. Jika Cuyun bisa mengatasi semuanya, maka dia berjanji akan memberikan seluruh tubuhnya kepada Cuyun. Cuyun kemudian menyanggupi permintaan dari si cantik Nankong Huayan. Cuyun kemudian bertanya jenis api seperti apakah yang dimiliki oleh Nankong Junji. Nankong Huayan berkata bahwa dia memiliki api 5 elemen kelas 9 merak 5 warna. Dia sangat kuat dan tidak kalah dengan orang yang sudah berada di ranah Heavenly Emperor. Mendengar itu, Cuyun berkata wajar saja Nankong Junji ingin menikahi Nankong Huayan. Nankong Huayan berkata mungkin karena dia melihat Nankong Huayan sangat cantik jadi ingin menikahinya. Cuyun berkata Nankong Junji sepertinya bukan hanya melihat kecantikan dari Nankong Huayan saja, tapi sepertinya dia ingin memberikan api pelahap kepada Nankong Huayan. Dan Nankong Junji ingin menggunakan Nankong Huayan untuk membantunya menstabilkan api 5 elemen. Karena dengan begitu sepertinya Junji akan dapat menguasai api 5 elemen sepenuhnya. Mendengar perkataan demikian dari Cuyun, Nankong Huayan semakin tertarik dan kagum kepada Cuyun dan langsung memeluknya. Cuyun berkata kenapa Huayan memilihnya padahal mereka baru saja ketemu. Huayan berkata bahwa di seluruh halaman atas Akademi Nanming, Cuyun adalah orang kedua yang mampu mengalahkannya selain Junji. Jadi mulai saat ini Cuyun harus mau membantunya. Namun tiba-tiba muncul lagi Cuyun yang lainnya di tempat tersebut. Dan itu membuat Nankong Huayan sangat terkejut dan bingung karena Cuyun ternyata bisa menjadi dua. Tidak lama setelah itu tiba-tiba Cuyun yang ada di hadapannya menghilang dan sekarang Huayan berada di tengah-tengah formasi. Huayan sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata sekarang dia telah terkurung di dalam formasi buatan dari Cuyun. Cuyun kemudian berkata bahwa Huayan berasal dari 5 keluarga besar dan dia tahu bahwa keluarga Nankong adalah salah satu keluarga yang merupakan musuhnya. Jadi Cuyun menggunakan cara ini adalah untuk berjaga-jaga alias waspada terhadap musuhnya. Nankong Huayan nampak semakin kagum dengan kehebatan dan kemampuan dan kepintaran dan kewaspadaan yang dimiliki oleh MC kita Cuyun. Nankong Huayan berkata bahwa dia tidak menyangka ternyata Cuyun yang beberapa tahun yang lalu masih berada di ranah Yin yang sekarang telah meningkat ke ranah Nirvana tingkat 9. Selain itu dia juga tidak menyangka ternyata Cuyun mampu membentuk pasukan penembak serigala dengan militer yang besar. Cuyun mendengar itu dia sangat terkejut ternyata Nankong Huayan sangat mengenalinya padahal mereka baru saja ketemu. Setelah itu Nankong Huayan masih terus saja berbicara dan meminta agar Cuyun mau membantunya untuk menyingkirkan Nankong Junji. Dan sebagai imbalannya Huayan akan menjadi milik Cuyun sepenuhnya. Namun Cuyun berkata bahwa Junji bukanlah musuh yang mudah untuk dikalahkan. Akan tetapi tetap saja Huayan meminta agar Cuyun mau mengalahkan Nankong Junji dan juga meminta agar Cuyun mau membantunya menjadikan pemimpin generasi berikutnya di keluarga Nankong. Setelah berkata demikian, Nankong Huayan membuka pakaiannya agar Cuyun mau merasakan sensasi-sensasi luar binasa dari tubuhnya. Dan sepertinya itu geng merupakan imbalan awal jika Cuyun mau melaksanakan semua keinginannya dari Huayan alias DP. Waduh geng, jika imbalan tersebut diberikan kepada Mimin. Sepertinya Mimin akan berusaha menyingkirkan Nankong Junji dengan seluruh kekuatan energi spiritual Mimin. Melihat itu Cuyun berkata bahwa Huayan tidak perlu untuk menjual dirinya. Huayan terus meminta agar Cuyun mau membalaskan dendam ibunya dengan cara mewafatkan Nankong Junji. Beberapa saat kemudian Cuyun maju dan mendekati Huayan sepertinya dia akan menggadabahnya. Tapi geng, setelah dekat ternyata Cuyun menggunakan kekuatannya dan memakaikan lagi pakaian dari Nankong Huayan. Cuyun berkata meskipun saat ini dia bisa saja menggadabah Nankong Huayan, tapi dia belum tentu bisa mengalahkan Nankong Junji. Beberapa saat kemudian Cuyun menanyakan tentang bagaimana kekuatan Dongpang Tiansu saat ini. Huayan berkata bahwa saat ini Dongpang Tiansu memiliki tubuh Yin Mistik. Mendengar perkataan tersebut Cuyun auto terkejut karena orang yang memiliki tubuh Yin Mistik benar-benar sangat kuat.
Nan Kong Huayan kemudian bertanya lagi bagaimana tentang perjanjian sebelumnya, apakah Chuyun mau menyanggupi permintaannya. Chuyun kembali berkata bahwa bisa saja dia mewafatkan Junji, namun Chuyun tidak mau menanggung akibat dari mewafatkan dia. Karena di belakang Junji terdapat banyak sekali orang-orang kuat. Namun ternyata geng Nan Kong Huayan tetap bersikeras terus meminta bantuan kepada Chuyun, bahkan sekarang dia rela untuk menjadi pelayannya seumur hidupnya. Setelah berkata demikian, tiba-tiba formasi Chuyun aktif dan kekuatan formasi memasuki tubuh Huayan. Chuyun kemudian berkata karena sekarang Huayan telah menjadi miliknya, maka dia pasti akan berusaha untuk mewafatkan Junji. Huayan pun kemudian berterima kasih karena Chuyun sekarang telah menyanggupinya. Di dalam hatinya Chuyun berpikir bahwa setelah mengalahkan Junji, dia pasti berhadapan dengan Dongpeng Tianshu. Dongpeng Tianshu adalah seseorang dengan dua bakat martial soul dan juga memiliki garis darah. Dan praktisi seperti itu bukanlah praktisi yang mudah untuk dikalahkan. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.